Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak 32 besar Sri Lanka International Challenge 2024. Di babak 32 besar tunggal putri, Ciara Marvela Handoyo berhasil mengalahkan pemain India, Prerana Alvekar, dengan skor 21-7 dan 21-17 dalam durasi 42 menit. Mutiara Ayu Puspitasari berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Oh San Zee, dengan skor 21-12 dan 22-20 dalam durasi 1 jam 3 menit. Ruzana berhasil mengalahkan pemain Maladewa, Aminat Nabeha Abdul Razak, dengan skor 21-11 dan 21-16 dalam durasi 27 menit. Kayla Legiana Agata berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat, Srivedia Gurazada, dengan skor 21-12 dan 21-10 dalam durasi 40 menit. Aisyah Satifa Fatetani berhasil mengalahkan pemain India, Sri Nitya Naraharisetty, dengan skor 21-10 dan 21-15 dalam durasi 37 menit. Deswanti Hujansi Nur Tertiati berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Eng Lerki, dengan skor 21-10 dan 21-10 dalam durasi 30 menit. Yulia Yosefin Susanto berhasil mengalahkan pemain Nepal, Rasila Maharjan, dengan skor 21-8 dan 21-14 dalam durasi 28 menit. Tommy Sugiarto memutuskan untuk retired saat melawan pemain Malaysia, Ko Jing Hong, saat kedudukan skor 17-21 dan 5-8 untuk keunggulan Ko Jing Hong. Michael Daniel Roes Karamoy berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Tan Yu Xiao, dengan skor 21-18 dan 22-20 dalam durasi 35 menit. Dan di babak 64 besar tunggal putra, Henrico Wibowo Ho berhasil mengalahkan pemain India, Sri Yaswan A.S. Satish Kumar, dengan skor 27-25 dan 21-12 dalam durasi 53 menit. Berikut adalah jadwal pertandingan babak 32 besar Sri Lanka International Challenge 2024 hari ketiga.